Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, ketemu lagi di channel YouTube Andre Fitra Kurniawan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Oke geng, pada konten kali ini saya akan mereview akun YouTube-nya Irwan Krisdianto Official, atau lebih dikenal dengan nama Irwan DA2 atau Irwan Sumenep. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Irwan Krisdianto Official, buruan di subscribe ya geng. Jangan lupa like, comment, and share di setiap videonya. Jadi Irwan Krisdianto atau lebih dikenal dengan nama Irwan Sumenep ini lahir di Kabupaten Sumenep 17 November tahun 1993. Irwan merupakan seorang penyanyi dangdut berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan jebolan dari ajang pencarian bakat Dangdut Akademi musim yang kedua yang ditayangkan di Indosiar. Irwan dikukuhkan sebagai juara yang ketiga dalam ajang tersebut setelah tersenggol di babak tiga besar karena terpaut perolehan jumlah SMS. Irwan juga merupakan salah satu finalis di Dangdut Akademi Asia yang musim pertama ya. Sebelum memutuskan untuk mengikuti audisi Dangdut Akademi musim yang kedua, Irwan Krisdianto merupakan vokalis dari salah satu band kenamaan di daerahnya, yaitu Vertical Band. Irwan Krisdianto yang dikenal dengan cengkok khas dan vokalnya yang mendayu-dayu ini mempunyai single debut bertajuk Benang Biru. Single ini merupakan recycle dari lagu bertajuk sama ciptaan Fazaldat. Oke geng, tentu saja di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Social Blade ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke channel YouTube-nya Irwan Krisdianto Official. Postingan terbarunya Irwan itu video yang berjudul Haruskah Kecewa Irwan Krisdianto Official Music Video, diposting 3 minggu yang lalu dan telah ditonton 309.000 views. Semoga postingan terbaru ini viewsnya semakin bertambah sampai jutaan views ya, amin. Kemudian postingan terlamanya Irwan Krisdianto Official, yaitu video yang berjudul Behind the Scene Take Vokal Irwan dan Puspa Lucu Abis, diposting 6 bulan yang lalu dan telah ditonton 92.000 views. Kemudian postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya Irwan Krisdianto Official, yaitu video yang berjudul Kecewa Dalam Setia Irwan Krisdianto Official Music Video, diposting 2 bulan yang lalu dan telah ditonton 980.000 views. Semoga cepat sampai 1 juta views-nya ya. Kemudian postingan populer yang lain di channel YouTube-nya Irwan Krisdianto Official, yaitu video yang berjudul Miris Irwan Menyanyi Sampai Menangis, diposting 4 bulan yang lalu dan telah ditonton 408.000 views. Kemudian postingan populer berikutnya di channel YouTube-nya Irwan, yaitu video yang berjudul Haruskah Kecewa Irwan Krisdianto Official Music Video, diposting 3 minggu yang lalu dan telah ditonton 309.000 views. Kemudian postingan populer berikutnya video yang berjudul Bidadari Surga Irwan Krisdianto Cover, diposting 3 bulan yang lalu dan telah ditonton 294.000 views. Itulah postingan populernya Irwan. Semoga ada postingan populer yang baru yang viewsnya melebihi postingan populer yang utama saat ini, amin. Kemudian kita beralih ke Social Blade-nya Irwan Krisdianto Official. Di sini bisa kita lihat Irwan telah mengupload video sebanyak 49 video, satu lagi 50 video. Lalu dari 49 video itu berhasil mencapai subscriber sebanyak 113.000 subscriber. Semoga tahun ini bisa sampai 1 juta subscriber ya Irwan, amin. Kemudian dari 49 video itu total video views-nya Irwan mencapai 3.798.652 views. Lalu country-nya tentu saja Indonesia. Kemudian pertama kali bergabung dengan YouTube pada tanggal 21 Maret tahun 2020. Jadi masih sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu ya. Kemudian geng, kita beralih ke total grade dan rankingnya Irwan Krisdianto Official berdasarkan Social Blade. Total grade-nya Irwan Krisdianto Official yaitu B. Kemudian ranking Social Blade-nya menempati peringkat 147.424 dunia. Lalu ranking subscribernya Irwan berada di peringkat 190.899 dunia.
Kemudian ranking video bisnisnya Irwan menempati peringkat 938.875 dunia. Dan ranking country atau ranking di negara Indonesia menempati peringkat 6.639. Semoga total grade dan rankingnya Irwan kedepannya meningkat naik terus. Kemudian dalam 30 hari terakhir, subscribernya Irwan mencapai 7.000 subscriber. Jumlah subscriber per 30 hari terakhir ya, itu naik sebanyak 40%. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah videosnya Irwan mencapai 766.706.000 views, naik sebanyak 7.4%. Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah videosnya meningkat terus. Kemudian geng, kita beralih ke estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya Irwan Krisdianto Official dari YouTube berdasarkan Social Blade. Estimasi atau perkiraan penghasilan per bulannya di interval $192 sampai $3,100, sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya itu di interval $2,300 sampai $36,800. Karena masih dalam mata uang dolar, ayo kita ubah ke mata uang rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Jadi estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang minimum itu $192 dikali Rp14.700 nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp2.822.400. Sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang maksimum itu $3.100 dikali Rp14.700 nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp45.570.000. Berikutnya estimasi atau perkiraan penghasilan per tahun yang minimum itu $2.300 dikali Rp14.700 nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp33.810.000. Sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahun yang maksimum itu $36.800 dikali Rp14.700 nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp540.960.000. Jadi itu lagi yang review penghasilan YouTube-nya Irwan Krisdianto Official berdasarkan Social Blade. Jadi itu hanya estimasi ya, atau hanya perkiraan atau taksiran berdasarkan Social Blade. Jadi yang tahu penghasilan aslinya yaitu Irwan sendiri. Oke geng, semoga kedepannya penghasilan YouTube-nya Irwan bertambah terus. Dan semoga subscribernya bertambah juga ya. Sekian konten kali ini, apabila dari kalian ada yang ingin merequest apalagi mau direview, silahkan komen di bawah ini. Tetap support channelnya Irwan dengan cara subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga Andre Fitra Kurniawan, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Apabila dalam video ini ada salah kata, saya mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.